Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dewan juri dan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa berjumpa dalam kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang hingga saat ini. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan Akidah dan Akhlak dalam Pembentukan Generasi Muda. Hadirin yang berbahagia, melihat fenomena yang sedang terjadi, begitu miris melihat kelakuan anak muda zaman sekarang. Sopan santun yang mereka miliki mulai tergeser oleh budaya kebarat-baratan. Dan juga suka bermabuk-mabukan, narkoba, pergaulan bebas. Tapi itu sudah sangat biasa di kalangan para remaja kita saat ini. Jadi perlu kita tanamkan pendidikan akidah dan akhlak dalam pembentukan generasi muda. Hadirin yang berbahagia, Allah mengutamakan manusia dengan memberikannya potensi-potensi yang amat-amatlah luar biasa. Diberikan akal, kemampuan berpikir, kemampuan menerima pengetahuan, kemampuan berbicara, dan potensi-potensi lainnya. Dan kita sebagai manusia diberikan Al-Quran bukan hanya dijelaskan saja, tapi ditafsirkan melalui perilaku. Di dalamnya kita diajarkan tentang akidah, ilmu tentang mengenal Allah, dan ada pula hukum-hukum yang harus kita lakukan, dan ada pula bagaimana kita harus berbuat baik dan membangun manfaat baik buat diri sendiri maupun untuk orang lain. Seperti firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh manusia telah kami ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia juga belum cukup dengan potensinya saja. Ibaratnya permata yang butuh diolah, diasah, digosok, dipotong. Jadi terlihatlah pancaran keindahannya. Di dalam akidah kita mengenal manusia diciptakan oleh Allah dan kembali kepada Allah. Proses awal akhir kehidupan harus dipertanggungjawabkan di hadapan pemilik dan di hari pembalasan. Seorang mukmin juga harus mempunyai sikap ini yang kita bisa sebut istiqomah. Karena istiqomahlah yang akan membuat orang konsisten dalam berlaku dan bisa kita sebut tetap pada jalan yang lurus. Tapi setiap kita beristiqomah itu pasti ada aja tuh kesulitan yang akan membuatnya lalai. Yaitu ada nafsu dan ada syaitan. Karena itu, sikap kedua yang harus kita miliki ialah sabar. Karena sabarlah yang akan menguatkan kita dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Salah satu sikap terpuji ialah orang yang mampu menjaga integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan. Integritas adalah konsisten dalam memegang prinsip kejujuran di mana saja,
kapan saja dan kepada siapa saja. Tapi integritas sering banget dihadapkan kepada kemunafikan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 8 yang menjelaskan tentang munafik akidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Selain munafik akidah, ada lagi munafik sosial, munafik yang dilakukan sesama manusia. Rasulullah bersabda, ayatul munafiku salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya, tanda orang munafik ada tiga, yaitu jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Dengan ini semua jelas, pendidikan akidah dan akhlak memegang peran penting dalam membangun karakter generasi muda. Hadirin yang berbahagia, hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil manfaatnya. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang ia katakan dan jangan melihat siapa yang berkata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.